Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim 'ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita semua Haji dan Hasyim Sahab, dan saya hormati para asyatidah, terutama ketua masjid Al-Furqan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah, dengan izin Allah kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia guna untuk pengajian rutin bulanan kita di Masjid Al-Furqan ini yang dipimpin oleh Habibana Hasyim Sahab. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua dipanjangkan umur dalam ketetapan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada junjungan alam sayyidi waladi ladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita lain, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar, sehat? Masih jauhnya.
Nopo? Anu ya, apa sih? Jowo-jowo gede lancar deh. Anu, berbuat buruk, rezeki itu akan dibawa untuk maksiat segalanya. Pokoknya tiba-tiba minta duit 1 miliar, langsung diberikan Allah. Kemudian tak kuat membawa itu, mungkin saja untuk maksiat, maka Allah beri itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita. Jadi kalau kita minta sesuatu kok belum kayaknya dikabulkan, bukan dia dikabulkan, belum. Belum. Halo. Ya. Masih ada. Kemudian waman taqarraba ilayya, ini syahidnya. Siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah, di salati ala sayyidina Muhammad, siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah, dengan salawat kepada Nabi Muhammad, ghafartu lahu dhunubahu walau kanat mithla dababil bahri, maka aku ampunkan dosanya itu sekalipun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Banyak dong dosa kita ini, banyak dosa kita yang apa ya, lalai dengan Allah, yang kita mungkin melihat bukan yang punya kita, yang mungkin kita mengatakan orang lain, yang mungkin kita melirik orang lain dengan pandangan hina, itu termasuk dosa. Jadi dosa sekarang itu bukan saja dari mulut, tapi yang banyak dari tangan. Jadi itu kalau dulu al-yawma nakhtimu ala abwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa itu? Aku hafal itu. Itu satu itu aja barang. Al-yawma akmaltu al-yawma nakhtimu ala abwahihim di mana hari dibungkam mulut wa tukallimuna aydihim, berkata tangan. Itu kan dalil untuk nanti di akhirat tau. Tapi sekarang juga terpakai. Mulut tidak bicara, tangan yang bicara. Tangan kita ini bisa melampaui batas negara, lintas negara, sampai kemana-mana. Maka hati-hati. Hati-hati kalau komen ya. Kalau komen yang baik-baik saja, yang tidak baik itu bisa dikomen. Ngomongnya orang yang di Jakarta kenal tidak atau tidak. Kalau tidak kenal itu dikomen keburukannya umpamanya, bagaimana minta maafnya, itu dipikir. Jadi jangan sembarangan. Jadi kata Allah di dalam bati hadis kursi, orang yang meminta ampunan kepada Allah melalui jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pasti ampunkan dosa itu. Ingat cerita Nabi Adam, ketika Nabi Adam itu meminta taubat, dalam arti tanda kutip ya, artinya Nabi Adam itu tidak berbuat kesalahan dan dosa, memang sudah jalannya untuk itu. Beberapa tahun Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah tidak ampunkan itu, kecuali Allah ampunkan dengan menyebut jah pangkat sayyidil wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Allah perkenankan. Maka doa kita ini tidak akan makbul kalau tidak menyebut bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ma min majlisin yusalla fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun thayyibatun hatta tadwa anan as-sama'i. Tidak ada satu majlis pun, baik itu majlisnya di masjid ataupun majlis itu di rumah ataupun majlis taklim apapun itu, yang di dalam majlis itu disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun thayyibatun, kecuali Allah berikan satu bau yang harum, yang bau itu hatta tadwa anan as-sama', bau itu sampai kepada langit
Kemudian fataqulul malaikatu, malaikat berkata, hadza majlisun yusulliya fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat yang di atas langit di aras Allah tahu, mencium bau harum kalau di dalam majlis itu disebutkan nama baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan ini hendaknya kita itu tambah cinta. Jika ada majlis, tidak usah diundang. Dengar pun ada majlis, ayo datang. Dengar ada majlis manaqib, ada majlis sholawat Nabi, ada majlis Sayyidina Ali jadil kubur. Insyaallah kita mohon doanya. Setiap tanggal 11 akan kami ingin mengadakan manaqib Sayyidina Ali jadil kubur. Doain insyaallah ibu bisa ya. Selamat malam siap. Sayyidah Khadijah penghulu daripada perempuan semua di dalam surga nanti. Maka kita menghormati beliau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabatnya ini Sayyidah Khadijah terkubur. Jadi dan yang perlu diingat satu, orang tidak akan bisa menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak akan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang itu dikehendaki oleh Allah dan orang itu dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang itu tidak akan dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dia tidak akan bisa menyebut nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung kita yang hadir, harusnya malam Minggu kita libur, tapi kita isi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan tidak lain di akhirat nanti kita bisa duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebih yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kehilapan mohon maaf atas